Timas Kelurahan Sukabumi Utara Polsek Kebonjeruk Polres Metro Jakarta Barat Aibda Sahari mendampingi Kapolsek Kebonjeruk Kompol Matson Marbun dan Kanit Binmas Ibtu Suparman untuk menghadiri undangan halal bihalal yang diselenggarakan oleh Lurah Sukabumi Utara Bapak Romeli yang bertempat di kediaman Lurah Jalan Tolo RT 6 RW 2 Kelurahan Serengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat. Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek menyampaikan pesan-pesan dari Bapak Kapolres Jakarta Barat, Kombes Pol Hengki Haryadi, agar tetap memelihara dan memupuk tali silaturahmi dengan tiga pilar. Bapak Kapolsek juga menyampaikan melalui Pak Lurah pesan-pesan Kamtimas tentang kewaspadaan lingkungan dan giat ke depan bersama tiga pilar agar bersama-sama untuk mencegah pelaku kejahatan curat, curanmor, rumsong, mengingat banyak rumah kosong yang ditinggalkan penghuni mudik ke kampung halaman. Atas kunjungan tersebut, Bapak Lurah juga menyampaikan terima kasih, mohon maaf lahir batin dan diperhatikan pesan kepada seluruh jajaran Kapolsek dan jajaran untuk selalu waspada dan tetap jaga kesehatan. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Kelurahan Sukabumi Utara Aibda Sahari. Salam Tribata.